Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita mau melakukan penggantian atau pemasangan alarm mundur unit Dino 260TE. Ini awalnya rusak untuk alarm mundurnya, jadi ini diganti yang baru. Jadi untuk pemasangannya, untuk alarm mundur ini ada jalurnya. Jadi untuk jalur positif sudah ada tandanya, positif sama negatif. Ini kalau terbalik nggak apa-apa, cuma nggak bisa bunyi untuk alarmnya, jadi tidak konslet untuk arusnya, cuma tidak bisa bunyi untuk kalau kebalik masang kabelnya. Jadi untuk alarm ini bisa dipakai di 12 volt sampai ke 48 volt. Jadi untuk unit ini voltasenya 24 volt, jadi bisa dipasang di unit 260TE. Jadi dipasang di mobil kecil juga bisa, yang arusnya 12 volt. Jadi untuk pemasangannya kita ngambil strom dari sini mas bro, untuk jalur lampu ke belakang atau lampu headlightnya. Jadi untuk kabel yang lampu mundur untuk unit Dino 260TE ini warnanya merah strip hitam, merah strip hitam, ada strip 2 warna silver. Ini untuk jalur lampu mundur seperti itu untuk unit 260TE. Untuk unit 500 beda lagi mas bro. Jadi ini untuk unit 260TE, ini glowan yang jalur ke belakangnya. Untuk kabel lampu mundurnya itu warna merah strip merah, ada strip 2 warna oranye. Jadi seperti ini. Ini untuk lampu mundur atau lampu headlight. Jadi ini untuk cara memasangnya, ini jalur positif. Jalur positif kita pasang ke positif yang di sini. Jadi ini untuk yang positif kita pasang di sini, yang negatif kita pasang di sini. Ini seperti itu untuk cara masangnya. Jika rekan semuanya ibaratnya kebalik masangnya, tidak apa-apa, tidak konslet, cuma alarm itu tidak bisa bunyi mas bro untuk pemasangan alarm mundur ini. Oke, kita pasang dulu untuk alarm mundur ini mas bro. Ya mas bro, dan ini sudah saya pasang untuk jalur kabelnya. Ini untuk jalur positif, ini warna merah, ini jalur positif. Ini jalur positif, sedangkan yang warna hitam untuk jalur yang negatifnya. Jadi ini sudah dipasang untuk alarmnya. Mohon maaf tidak bisa merekam untuk penyambungan atau pemasangan kabel karena tidak ada yang megangin HP mas bro. Yuk lanjut kita coba untuk alarmnya ini. Coba lihat nih, dimasukkan mundur. Kita coba dulu untuk alarmnya, kita tes posisi gigi mundur mas bro. Sudah dicoba dan ternyata mau. Jadi seperti itu untuk cara pemasangan alarm mundur. Untuk rekan semuanya barangkali ingin memasang alarm mundur, jadi caranya seperti itu. Jangan takut kebalik masangnya, karena kalau terus kebalik kabelnya itu tidak akan mengakibatkan konslet, cuma alarm tidak mau bunyi. Jika tidak mau bunyi, kita pasang lagi, kita balik lagi, itu mau bunyi mas bro, jadi alarmnya tidak rusak. Oke, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.